Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya mengajak sahabat semua untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang ada di seputaran Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Di video sebelumnya, saya sudah menelusuri tol di Desa Sidoarjo dan Desa Sidomulyo. Kali ini saya melanjutkan ke arah selatan di Desa Keranggan, Desa Keprabon, Desa Mendak, dan Desa Kauman sebelum nanti kita sampai di simpang susun Karanganom di Desa Kapungan. Simak video perjalanan saya selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di daerah Kecamatan Polan Harjo. Di video sebelumnya saya mengunjungi di Desa Sidoarjo dan Sidomulyo. Kali ini kita melanjutkan ke arah selatan, yaitu ke Desa Keranggan, Desa Keprabon, Desa Mendak, dan Desa Kauman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut menelusuri yang ujungnya lagi ya teman-teman. Dengan berpedoman mapnya, kita akan melihat di ujung lanjutan dari pembangunan jalur tol yang ada di daerah Delanggu ya. Ini masuknya Polan Harjo. Ini saya melewati daerah perkampungan ya, karena memang di jalur mapnya itu memang harus melalui ini ya, daerah terdekat gitu ya. Mudah-mudahan tetap bisa lewat nih saya. Ini jalurnya kecil-kecil ya teman-teman, kalau pakai sepeda motor ya enak gitu ya. Ini saya mau apa ya, isinya menemui ujung-ujungnya gitu ya, kita telusuri karena nggak bisa lewat sampingnya gitu. Yang tadi pengennya lewat samping ya, tapi itu masuk kawasan proyek ya untuk lalu lalang mobil, jadi saya mending di luar saja gitu ya. Mungkin suatu saat kalau ada pelaksana seperti di JJLS itu ya, JJLS Gunung Kidul, pelaksana yang memberikan kesempatan pada saya itu masuk, itu malah berbincang-bincang, malah lebih senang lagi saya, karena bisa apa ya, ikut merasakan pembangunan jalur tolnya itu ya. Kita lewat di tengah kampung ya. Tadi ada spionnya ya karena sempit gitu ya. Nah, ini kita kanan. Terus kita cari ya teman-teman ujungnya di sebelah mana lagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampai yang tempat keluarnya tadi ya, exit tolnya tadi ya, yang kelihatan di pinggir jalan itu. Nah itu patok-patoknya kelihatan merah-merah dari sini. Kita belok kiri ya. Oh ini bener kan ada proyek. Nah ini kelihatan kan teman-teman ya. Wah ini baru digempur nih teman-teman. Ternyata baru digempur. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk melihat jalur selanjutnya. Kita akan ikuti ke kiri ya. Nah, ini teman-teman ini terkena ya di depan ini ya. Saya berjalan ke barat ya. Nah, ini rumah-rumahnya terkena juga. Ini saya mau lewat mana ini teman-teman?
Wah, ini kayaknya saya harus ini, teman-teman. Harus mengekspos ya. Mengekspos di sini ini. Saya tak menerbangkan drone di sini aja, kayaknya menarik ini. Jadi jalur lanjutan ya ini ya. Jalur lanjutan yang ada di tempat saya tadi ya. Ya, kita telusuri di ujungnya teman-teman ya. Tadi terhalang ini ya, terhalang kali ya. Jadi di jalurnya ini kan ada kali, dia menyeberang kali kecil ini ya di sebelah sana tadi. Kita akan mencoba melihat ya di ujungnya. Jadi ternyata melewati pemukiman ya, tadi beberapa rumah yang terkena dampak kelihatan ya, teman-teman bisa menyaksikan. SD Negeri Kranban misalnya kanan ya. Nah ini teman-teman, ternyata melewati apa, sawah, kemudian juga melewati pemukiman ya. Tadi sudah bisa kita cek lewat drone ya, nanti kita sambung-sambung dronenya. Nah ini mungkin yang terkena juga nih. Dibongkar ya. Oh iya, ini yang terkena juga ya. Oh iya teman-teman, yang terkena dampaknya ya. Oke, kita akan coba ya teman-teman untuk melihat ke proyeknya, bisa masuk ya. Nah ini saya menelusuri dari titik yang ini ya. Nah ini masih dipanen nih ternyata. Tuh, masih dipanen ya teman-teman. Ini saya melewati jalur calon jalan tol ya teman-teman. Calon jalan tol ya. Nah ini sudah dibikin apa, semacam tiang-tiang ya. Ini di titik tengah itu yang warna kuning ya teman-teman. Itu sudah dipasangan juga ya, apa namanya, wah ini ternyata bikinnya lama juga ya teman-teman. Jadi penyangga-penyangganya itu sudah disiapkan dulu, nanti kayak jembatan itu ya teman-teman. Tak kira suara apa, ternyata suara bor. Ternyata suara bor ini ternyata untuk tiang ini ya teman-teman. Ini masih dilakukan apa namanya, oke teman-teman. Ini di titik Jalan Cokro ya, Jalan Cokro Delanggu ya, ini masih dikerjakan seperti ini ya. Nanti kita lihat dari drone bisa teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke ujungnya ya teman-teman, bisa biar bisa melihat lagi ya. Nanti sudah saya kasih tanda-tanda perkiraan titik koordinatnya,
sehingga nanti kita bisa memperkirakan jalur yang saya lalui saat ini, yang saya telusuri. Hampir copot ini teman-teman HP saya. Nanti kita berputar untuk melihat di ujung sebelahnya ya, di ujung sebelahnya dari proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah ini saya belok kiri ya, sesuai dengan map petunjuknya. Putar-putar gak apa-apa ya, nanti kita bikin beberapa seri gitu ya, seri judul uploadan ya, karena ini memang saya menelusuri sekalian ya, sebenarnya itu jalurnya mana aslinya itu dari gambar itu ya. Nah kemudian saya kasih tanda nanti sementara yang pernah saya kunjungi, akan saya apa namanya, akan saya gambarkan di Google Earth ya, jadi lebih jelas nanti. Harusnya di sini ya teman-teman, harusnya di sini itu nanti kita ketemu dengan jalur tol yang tadi ya, yang di Cokrobelanggu ya, jalan Cokrobelanggu tadi ya. Di sebelah kiri itu teman-teman untuk calon jalan tolnya. Ini kita belok kiri ya, sesuai map ini kita tekan ke kiri. Lumayan ramai juga jalannya sepertinya ya. Kita cek ya teman-teman apakah sudah sampai sini untuk pembangunan jalur tolnya. Harusnya nanti patoknya juga terlihat ya di sini harusnya. Nah ini sudah ada tanda ini teman-teman, tanda pekerjaan ya. Nah ternyata di sini sudah mulai juga ya, hanya apa namanya belum kelihatan ini. Jadi harusnya saya lewat ini ya harusnya. Nah ini gorong-gorongnya, ini lurusnya ini ya teman-teman. Ini lurusnya di sini. Nah ini patoknya kuning di depan itu ya. Patoknya kuning di situ ya. Nah ini patok kuning semua, berarti ini besok di apa jalur tol ya, ini yang saya tempat ini ya, yang saya berdiri ini jalur tol ya. Harus saya kasih tanda dulu di area sini ya. Nah kita lewat jalur aspal ya, di depan ini kiri ya. Nah kita masuk sini lurus terus ke barat ya. Ini di sebelah kiri ini patok samping ya, itu yang warna merah itu ya teman-teman, itu patok sampingnya ya.
kelihatan. Yang di sini belum dibikin ini, belum sampai sini ya. Jadi masih terus bertahap. Dan ini masih digunakan penduduk untuk menanam padi nih. Jadi padinya masih ada. Atau ada sebagian yang sudah ini ya, sudah dihilangkan ya, enggak, ya sudah tidak digunakan untuk apa namanya, sudah tidak digunakan untuk bercocok tanam. Ini sudah kering semua yang di sini. Sudah kering. Nah, kelihatan sekali ya calon tol besok. Yang di saya lalu ini besok di bawah tentunya ya. Artinya lebih tinggi tolnya harusnya, itu tidak sejajar. Ini gorong-gorongnya sudah mulai disiapkan ya untuk akses ini seperti ini ya. Gorong-gorong seperti ini harus dikasih akses ya, juga untuk lewat ya. Nah, ini sepanjang jalur kiri ini kelihatan patok merahnya ya teman-teman. Sebagai patok samping itu gorong-gorongnya juga sudah mulai terlihat. Ini saya bergerak ke barat terus ya. Masih sawah ya teman-teman di sini ya, masih belum kelihatan nih yang di daerah sini. Ini kita akan telusuri lagi dengan map ya, biar kita tahu. Saya tak belok kiri untuk melihat patoknya ya, biar lebih jelas. Oh, ini sudah kelihatan patoknya. Nah, ini matok merahnya nih. Nah, ini terkena yang di sini ya. Rumahnya enggak ini. Rumahnya dapat sampingnya teman-teman. Itu udah kelihatan ya, merah-merah semua. Untuk calon tolnya. Nah, ini kalau kita tandai lagi teman-teman biar apa ya, kita bisa tahu ya. Kita lanjut teman-teman. Kita akan berputar ya, karena sesuai dengan jalur yang ada. Nah, ini ke kanan sana ya, jalur tolnya sudah mulai keliring kayaknya. Kita masuk di jalan di depan itu ke kanan teman-teman. Ini mudah-mudahan jalannya bisa dilalui. Mudah-mudahan tetap bisa dilalui jalurnya. Oh, ini bisa ya. Ini ada yang berlubang ini. Akan melihat di sisi ujungnya lagi teman-teman ya, biar tahu nyambungnya kemana. Jadi saya menelusuri ini sebenarnya apa, simpang susunya, simpang susunya mana, keluar kemana gitu ya. Tapi saya dari Delanggu tadi ya, gak apa-apa gitu ya, kita malah tahu jalurnya yang sesungguhnya ya, tidak berdasarkan peta tapi berdasarkan kenyataan di lapangan gitu ya. Nanti kata akan kita gambarkan menggunakan apa namanya, Google Earth ya. Nah,
Ini ikut dibersihkan terkena apa ya ini? Oh nggak ada patoknya ding, agak ke sana kayak, agak ke sana ini. Kita lanjut terus teman-teman ya, ke arah barat ya ini. Saya ke arah barat. Ini banyak tower-tower nih teman di sini. Banyak tower-tower tinggi ini. Banyak tower seluler ya. Seluler itu sekitar 900 ya. Kalau dengan drone kayaknya berbeda ya. Untuk frekuensinya kan drone 2,4 sama 5,8. Nah ini ada patok nih teman-teman di sini. Warnanya biru sama apa itu ya? Biru sama merah. Patok apa ya itu ya? Coba kita bergerak ke sana lagi. Kita cek sambungannya ini. Sambungannya yang dari jalur timur tadi ya. Kauman Polan Harjo ini teman-teman. Oh ini di depan ini ya, yang jalur lurusnya ini teman-teman, yang jalur lurus terkena dampak tol ya. Nah ini kelihatan nih. Nah ini titik tengahnya ini teman. Di bawah ini adalah di Desa Kerenggan, di mana banyak rumah penduduk yang terkena dampak pembangunan jalan tol di Klaten. Di depan ini adalah perbatasan antara Desa Kerenggan dan Desa Keprabon. Dan di depan ini kita memasuki di Desa Keprabon. Nampak jalur tol melewati persawahan di desa ini. Di bawah ini adalah Jalan Cokro Delanggu yang ada di Keprabon. Sedangkan di depan ini adalah perbatasan dengan Desa Mendak. Di bawah ini adalah rumah penduduk di Desa Keprabon, di mana masih dilakukan pembongkaran untuk dijadikan jalur jalan tol. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditunggu video selanjutnya, yaitu di Simpang Susun Karanganom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.